Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kemarin tertunda di Slipi. Kita dibilang suami. Suaranya agak dekat mic. Dekatkan mic-nya, baik. Saya pernah dengar suami itu tidak boleh memanggil istrinya ibu. Terkait dengan ada hadis yang bilang tidak dilarangnya seorang suami mengatakan kau seperti ibuku. Kau seperti ibumu, seperti itu. Lalu apa ya panggilan apa yang boleh kita pakai kepada istri kita? Masya Allah. Jazakallah khairan. Ya, barakallahu fiikum. Dengar pertanyaannya, Pak. Iya, pertanyaannya dengar semua enggak? Iya, bagaimana kita memanggil istri nih? Katanya enggak boleh manggil ibu, kan? Bagaimana si istri manggil suaminya kakak? Manggil adik, bukankah dalam Islam itu ada yang namanya zihar? Zihar itu mengatakan kepada istrinya, anti kawahri ummi, engkau seperti punggung ibuku. Itu perkataan enggak boleh. Allah turunkan di surat Al-Mujadilah itu penjelasan dari ayat pertama terus sampai satu halaman tuh, hampir satu halaman Allah jelaskan tentang hukum zihar. Itu enggak boleh. Karena istri kita bukan ibu kita. In ummahatuhum illallahi waladnahum. Ibu kita yang lahirkan kita. Jadi kalau kita mengatakan kepada istri kita anti kadhohrimit, maksudnya suami ini tidak mau mendekatin istrinya. Tidak mau ngumpulin istrinya. Maka orang yang mengatakan itu, dia harus bayar kafarah. Kafarahnya apa? Bebaskan budak. Kalau enggak bisa, puasa 60 hari, 2 bulan ya. Terus, ngasih makan. Pada diam semua ini. Benar enggak jamaah? Baca di surat Mujadilah. Jadi dia mengasih makan 60 orang miskin. Kalau dia tidak bisa membayar sembudak, kemudian kalau dia enggak bisa membayar sembudak, dia puasa kalau enggak bisa ngasih makan 60 orang miskin. Terus gimana Ustaz? Apakah kita manggil istri kita bunda gitu kan? Mama atau apalah panggilan, apa itu termasuk seperti itu? Tidak. Tidak termasuk. Syekh bin Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membahas masalah itu. Kalau enggak salah di salah satu kitab fatwanya, itu panggilan bukan dimaksudkan untuk panggilan ibu, bukan. Itu panggilan manjalah. Memanjakan, kadang-kadang ngajarin anaknya, ibu mana ibu, bu, kata ibu, gitu kan, kadang-kadang seperti itu. Jadi gak ada masalah, penjelasan self-human itu tidak ada masalah. Karena kita bukan meniatkan untuk mengharamkan istri kita buat kita. Bahkan itu mungkin akan membangun di rumah tangga kita keharmonisan. Memang orang tua atau suami harus manggil lah dengan nama-nama yang indah ya. Dengan nama-nama yang indah, panggil apa panggilan yang bagus lah di Jakarta ini umpamanya, empok mungkin ya, apa nyak, itu panggilan kehormatan, enggak lah kita, apalah panggil kata-kata yang indah buat dia, yang dia itu seneng, jangan kita seneng, dia enggak seneng, aja orang tua, anak seneng pokoknya manggil anak istri, enggak, Rasulullah SAW memanggil istrinya itu kadangkala, ya muwaffaqah, wahai perempuan yang mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Ya muwaffaqah. Dipanggil ya Humaira. Ya Aish. Panggilan-panggilan yang indah sekali buat istrinya. Maka bapak-bapak harus belajar. Kadangkala udah 40 tahun nikah. Sampai ada seorang, ini Syekh lagi cerita. Ada seorang suami sama istrinya ribut. Udah berapa tahun? Berangkat ke Syekh nih. Ke Ustadz ceritanya. Ustadz gimana ribut sama istrinya? Inti coba tulis surat buat istrimu. Sudah surat. Aku mencintaimu. Dikasih itu sama istrinya. Kata istrinya, sudah lama anak kangen sama kata-kata ini. Iya dia nih bertahun-tahun tuh suaminya. Udah gak pernah ngomong aku cinta. Dia sudah selesai urusan itu jemaah. Karena istri kita ini butuh ya. Dia itu ada yang namanya al-jau'ah al-atifiyah. Namanya rasa lapar. Perasaan lapar lah dengan cinta. Kalau kita yang gak ngasih, dia bisa cari di tempat lain nanti. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Naam. Fadhal.